Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Tentunya sehat selalu ya. Dan saya juga sehat selalu. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Terjun Fishing. Dan kali ini kita akan coba mancing di daerah Blanakan. Dan kita akan mancing di sini teman-teman, di daerah Tongkang. Ini spotnya teman-teman. Dan kali ini kita coba spot di sini teman-teman. Di sini spot Tongkang. Tongkangnya yang sudah tidak terpakai lagi teman-teman. Oke teman-teman. Kapal kursin sedang bongkar. Hasil tangkapannya cumi yang sudah dibekukan di sungai Muara Blanakan, tidak jauh dari penangkaran buaya. Dan bersama saya juga ini ada beberapa angler. Nah ini nih, bang, siapa namanya bang? Nata. Bang? Nata. Nata. Dari komunitas? AKM. Hah? AKM bang. AKM itu apa? Angler Kedok Menyon. Oh, Angler Kedok Menyon. Ini ketuanya AKM nih, Angler Kedok Menyon. Bang siapa, Bang? Bang Acong. Bang Acong. Dari mana, Bang? AKM sama. Enggak, ininya. Blanakan. Markasnya Blanakan ya? Blanakan. Ini satu lagi nih. Tuh. Kang Bodin. Rada gantengan ini. Oke, Brother Setek ya. Oke. Sip, lanjut. Tunggu temen. Oke, sip. Gimana? Terjun fishing siap tarik apa siap pulang? Tenang, bentar lagi kita akan narik. Oke, lanjut. Nah, ya. Oke, Lur, tuh akhirnya penantian yang ditunggu-tunggu. Trek Baramundi. Bang siapa, Bang? Bang Acong. Ini dari komunitas apa? AKM. Angler Kedok Menyon. Ini Lur, spot Tongkang, Sungai Blanakan yang berdekatan dengan buaya. Dengan lokasi pariwisata penangkaran buaya. Wih, mantap akhirnya. Tuh dia tuh. Wuh, bener. Saya nggak enak sih sebetulnya. Harusnya saya duluan. Berhubung saya tamu ya, menghormati pribumi. Tuan rumah dulu. Terbukti bener. Sepotong kang dekat penangkaran buaya ini potensi baramundinya cukup bagus. Tinggal saya nih sama ini dia Lur. Kuapan terjun fishing yang belum narik. Masih belum narik. Belum disenggol. Nanti tenang aja kok, waktu masih panjang. Ya, oke, kita lanjut ya. Mantap. Sip.